Halo sahabat iPro, ketemu lagi di channel iProperty Studio ini bersama saya Kevin. Di channel ini sahabat iPro bisa mendapatkan informasi properti terkini, review show unit, dan konsultasi properti bersama saya. Jangan lupa like, share, komen, klik subscribe, dan bell untuk mendapatkan video yang terupdate di channel ini secara gratis. Sahabat iPro, hari ini saya akan review show unit rumah minimalis modern full bangunan ini yang sangat fungsional. Seperti apa sih isinya? Penasaran? Ayo ikut saya. Sahabat iPro, rumah minimalis modern ini dibangun oleh developer Palamon Land dan diberi nama Zuma at Malibu Village. Luas tanah 48 meter, dimensi 6x8 meter, luas bangunan 58 meter, furnis, berada di Gading Serpong, Tangerang Selatan. Supaya tidak berlama-lama lagi, ayo kita mengintip ke dalam rumah ini. Carport ini bisa parkir satu mobil. Di sisi kiri ada tanaman untuk penghijauan. Setelah melangkah ke dalam, terdapat living area. Luasnya 7,8 meter. Dimensi 3x2,6 meter. Dengan desain bermotif kayu, dengan cahaya dan udara yang alami dari pintu utama dan jendela kaca ini. Kitchen area ini yang terkoneksi dengan dining area, luasnya 6 meter, dimensi 2x3 meter. Dengan desain kabinet dapur yang atas, yang full, ke ceiling dengan motif kayu juga dapat memberi kesan yang mewah, yang selaras dengan living area. Dengan pencahayaan yang alami, lewat dari jendela di sisi void dan jendela di sisi depan rumah. Jadi, sudah pasti bisa lebih hemat energi. Di belakang, ada space luasnya 4,5 meter, dimensi 2x2,5 meter. Bisa difungsikan sesuai dengan selera penghuni, dengan pencahayaan dan udara yang alami lewat voice atas ini. Sekarang kita mengintip ke lantai 2. Di sini terdapat jendela kaca untuk menerangin area di lantai 2 ini. Kamar anak ini luasnya 9 meter, dimensi 3x3 meter. Dilengkapi juga dua jendela kaca. Tata letak tempat tidur, lemari, tempat belajar yang sangat fungsional, agar kita bisa bergerak dengan leluasa. Kamar mandi ini luasnya 4 meter, dimensi 2x2 meter. Kamar mandi ini juga terkoneksi antara master bedroom dan kamar anak.
master bedroom ini luasnya 15 meter, dimensi 3x5 meter, dengan desain motif kayu, selaras juga dengan area lantai bawah. Tata letak ranjang, meja rias, hanging kabinet, dan lemari yang sangat maksimal, sehingga ruang gerak yang lebih fleksibel dan nyaman. Terdapat juga jendela kaca yang besar akan memberi manfaat penerangan dan udara yang alami. Untuk melihat review show unit dengan ukuran luas tanah 56 meter, dimensi 7x8 meter, sahabat iPro bisa klik link di bawah deskripsi ini. Jangan lupa like, share, komen, klik subscribe dan bell untuk mendapatkan video yang terupdate di channel ini secara gratis. Harga rumah ini sekitar 950 jutaan. Jika sahabat iPro berminat, bisa hubungin saya di layar ini atau kolom deskripsi di bawah ini. Sekian review dari saya di Zuma at Maribu Village, Gading Serpong. Luas tanah 48 meter, dimensi 6x8 meter. Luas bangunan 58 meter. Kamar tidur 2, kamar mandi 2. Dengan fasilitas clubhouse. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Kevin di China Eye Property Studio.